Hai Sobat Kusei 1, masih semangat ya untuk belajar di rumah? Art and Science Fest Day kali ini kita akan menampilkan teman-teman kita yang jago bikin puisi. Dan sekarang mereka akan membacakannya untuk kita semua. Let's check this out guys! Pergumulan di ujung nyawa. Air mata juga peluh keringat kerap membasahi tubuh. Tumpah darah yang tak terhingga adalah korban. Kegelisahan jiwa raga merupakan teror di tiap hembusan nafas. Perkara harapan seakan hanyalah angan. Pahlawan, ya, pahlawan bangsalah pembalik nasib. Rela gugur di medan pertempuran hanya demi satu kata. Merdeka! Secercah harapan akan kebebasan, segenggam harapan akan kemakmuran, sekeping harapan akan kesejahteraan, pula sejuta asa dalam satu tetesan air mata. Semua menjadi terbayarkan dengan peluh keringat dan jaminan nyawa. Kepuasan akan dahaga pun telah dirasakan kini. Penantian akan harapan telah usai. Dan 17 Agustus adalah perayaan. Penghormatan akan jerih payah para pahlawan tak boleh diabaikan. Persatuan dan kesatuan adalah kualitas. Maka dibutuhkan suatu kepekaan dan kesadaran bahwa keringat yang mengalir di medan perang adalah penebus kesesakan. Pikirkan dan renungkan betapa besar jasa pahlawan. Jagalah keutuhan bangsa dan lukislah sejarah dengan pena warisan. Sebab satu alasan, yaitu pergumulan pahlawan di ujung nyawa tak boleh luput dari memori. Sekian, terima kasih. Merdeka masa kini. Kala itu, untuk sebutir beras harus ditukar dengan jutaan tetes keringat. Kala itu, untuk menikmati udara bebas, bahkan rela digeret aparat. Kala itu, mereka berbuat semaunya, tanpa membiarkan manusia pribumi berpendapat. Dan kala itu pula, tidak ada yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan masa sekarang, semua orang bisa menikmati apapun tanpa perlu berjuang. Siapapun mereka, bisa menghirup udara tanpa dikekang. Hingga beraspirasi, sekarang takkan ada penghalang. Dan menghabiskan waktunya dengan berbagai hal pun terasa sangat tenang. Ya, kini tanah airku sudah merdeka. Tapi terkadang, aku merasa negeri ini belum sepenuhnya merdeka. Aku merasa keadilan tak seutuhnya terbuka. Karena banyak pihak yang membeli hak orang lain dengan uang mereka. Lalu bagaimana masyarakat tak berprasangka? Sudah 75 tahun sang merah putih berkibar bebas. Dan kian hari, semakin banyak penghalang bagi masyarakat untuk terlepas dari cemas. Cemas akan kepastian, akan haknya yang tak kunjung jelas. Hak akan kesejahteraan yang terbatas. Ini bukan tentang merdeka atau mati, tapi ini tentang merdeka atau tidak sama sekali. Ini tentang seberapa besar konsistensi.
dan seberapa keras kamu mau berkompetisi. Ayo, ayo bersama-sama kita melawan jajahan dari hal duniawi. Ayo kita raih merdeka yang sesungguhnya untuk bumi pertiwi. Merdeka! Merah darahku, putih jiwaku. Merah darahku, keberanian pahlawan bangsa, bambu runcing andalannya. Lawan penjajah dengan gagah. Panjatlah pinang setinggi cita-citamu, sebesar mimpimu. Teruslah melompat dengan karung sebagai rintangannya. Teruslah melangkah walaupun takut terjatuh dan gagal. Tarik tali dengan penuh semangat, karena itulah kunci kemenanganmu. Merah putih bendera, kubawa engkau kemanapun. Merah putih bendera, kau kan selalu ada di sisiku. Putih jiwaku, Indonesia tanah airku. Indonesia tempatku dilahirkan. Indonesia tempatku membela bangsa ini. Angkatlah tombak senjatamu, angkatlah bendera merah putihmu. Indonesia merdeka. Perjuangan para pahlawan membuahkan hasil. Angkatlah bukumu, angkatlah penamu. Mari kita rajin belajar agar kita tetap merdeka. 17 Agustus 1945. Sudah 75 tahun kita merdeka. 17 Agustus 2020. Semoga kita tetap merdeka. Sekian, terima kasih.